Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah, kita mancing belut lagi hari ini, teman-teman. Ini penampakan spotnya. Spot sawah yang sudah mulai ditanami bibit. Kemudian di sini juga ada tanaman talas. Mudah-mudahan di sini banyak belutnya ya. Saya mau coba maju ke tengah-tengah sana. Soalnya tadi saya lewat dari situ, saya melihat ada beberapa selokan kecil. Mudah-mudahan di selokan itu banyak belut yang bersarang. Kalau begitu, saya mau coba maju ke depan ya. Kalau sudah ketemu lubangnya, baru kita sambung video ini. Lihat teman-teman, saya menemukan lubang yang sudah pasti ada belutnya. Karena itu, muncungnya sudah nongol. Masuk lagi dia. Luar dulu lah. Kayaknya sih besar tuh. Kita bikin dia keluar dulu. Ayo, naik dulu. Nah, tuh tuh. Kelihatan moncongnya. Wah, kayaknya babon, euy. Babon atau biji bungsur ini ya? Wow. Lumayan. Nih, ayo makan. Cerot. Wow, tarikannya menggebu-gebu. Sikat. Kena teman-teman. Wow, perlawanannya mantul. Buset, nyangkut di mana dia ini? Oke, nyerah. Is, babon super. Jos ukurannya. Wow, panjang. Itu dia babonnya, teman-teman. Luar biasa besar. Barbar ya, sampai keluar dia tadi. Jos. Ternyata limosin. Tuh, belang-belang dia. Ciri-ciri belut limosin seperti ini, teman-teman. Bagian perutnya itu belang-belang, tidak kuning secara utuh. Mantap, limosin ini kuatnya minta ampun. Tenaganya luar biasa kuat. Jos ya, belut sawah sebesar ini sangat mantul. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Jos. Di sini saya menemukan lubang bercabang dua, teman-teman. Satu dan di sini satu. Kita tes ya. Kita coba yang ini dulu lah. Caplok. Mantul. Jadi nggak perlu lagi kita coba yang ini, teman-teman. Ini pasti lubang tembusannya. Padahal kering banget ini tanahnya, teman-teman. Ya tuh. Lihat tarikannya. Ini juga kasar banget ya. Atasnya seperti lubang ular. Tapi ternyata ada belutnya. Karena ini nggak mungkin ular yang makan. Soalnya kita pakai udang. Pasti belut. Mudah-mudahan gede belutnya. Belut. Kok tidak melawan ini, teman-teman? Ini betul.
kena sudah. Tidak pakai sikat. Aduh, duh, duh, duh. Cabai-cabean. Pantas tidak melawan. Tenaganya enggak ada kali. Kecil banget ini, teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah lah. Yang penting kita dapat ya. Tuh, limosin cungkring. Ini anakan limosin, teman-teman. Kecil banget nih, cabai-cabean. Dan kita ditelan lagi nih, aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Dos. Lubang selanjutnya, teman-teman. Kita coba yuk. Mainin dulu di sini, siapa tahu ada sesuatu yang nongol. Tidak ada. Kita masukin aja. Keluar gelembung. Nah, ternyata ada yang nggak mau naik ke atas, nunggu di dalam ternyata. Mudah-mudahan gede ya. Oke, perlahan tapi pasti. Lagi loot, tarik terus loot. Nah, kayaknya sudah ini. Sikat. Wih. Buat betul. Kemana dia? Oke, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Tetret, tetret. Ternyata. Cabe-cabean. Atau ABG bongsor ini ya. Sudah lumayan sih. Meskipun badannya masih putih, ukurannya sudah layak untuk dirilis di penggorengan. Oke, kita lanjut lagi ya. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Super mantap. Di bawah pohon kelapa ini saya menemukan sebuah lubang tersembunyi, teman-teman. Jadi lubangnya itu tepat berada di bawah seng bekas ini. Ya, kita lihat ya. Lubangnya itu ada di bawah sini. Tepat di bawah pohon kelapa. Tuh, tuh, tuh. Besar banget, teman-teman. Nah, tuh. Ada airnya ya. Kira-kira lubang belut atau bukan ini? Mari kita coba pancingi. Masukin umpannya. Wah. Wih, langsung dicaplok, teman-teman. Lihat tuh. Wow. Meskipun tersembunyi di bawah seng, tetap saya temukan juga, teman-teman. Beginilah kalau sudah rezeki ya. Ya, mudah-mudahan juga belutnya kita dapatkan. Tarik terus, lut. Mulai joget-joget saja. Sudah kah? Oke, sepertinya memang sudah ini, teman-teman. Tarik lagi sedikit dong. Sikat. Wish. Itu dia penghuninya, teman-teman. ABG bongsor. Saat disikat langsung terbang ke angkasa. Tidak ada perlawanan. Tapi ini sudah mantul ya ukurannya. Lubang tersembunyi di bawah seng bekas. Ternyata belutnya lumayan besar. Wih, kuat kali. Ini saya jadikan strike penutup saja, teman-teman. Karena kita sudah dapat 4 ekor ya hari ini. Alhamdulillah, itu sudah lebih dari cukup bagi saya.
Oke, kalau begitu saya Juanda Faisal izin pamit undur diri dulu ya. Kita lanjutkan perburuan belut kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Josh.